Jelang arus mudik Lebaran 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan pengamanan arus Lebaran di gerbang tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah Rabu sore. Kapolri menyampaikan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan saat diberlakukannya one way di jalur tol. Di antaranya pengoptimalan seluruh gardu, mulai dari gerbang tol Pejagan hingga menambah petugas transaksi. Selain itu Kapolri juga menghimbau agar para pemudik memanfaatkan rest area dan tidak berhenti di bahu jalan yang akan berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jalan Pantura Arteri juga menjadi fokus pengamanan pada saat one way diberlakukan di jalur tol. Personil gabungan TNI Polri disiagakan dalam pengamanan hingga ke jalan-jalan alternatif lainnya. Hari ini kita langsung cek ke di kilometer 414 Kalikangkung dan tadi kita sudah mendapatkan laporan terkait dengan kesiapan. Karena memang berdasarkan hasil survei dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan 56% ataupun kalau dihitung yang masuk ataupun keluar di jalur tol Kalikangkung ini akan meningkat sekitar 4% dan pada saat balik nanti akan meningkat sekitar 1,5%. Sehingga ini juga membutuhkan perhatian khusus